Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Baik, kembali lagi bersama saya Najwar. Pada kesempatan kali ini kita akan review baju kemeja anak-anak nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli baju kemeja anak-anak, jadi sebelum beli kita akan review dulu bajunya seberapa besar dan bagus apa tidaknya. Silakan nonton videonya sampai habis. Apabila tertarik, nanti kita akan sediakan link untuk pembeliannya di Shopee ya teman-teman. Oke, ini langsung saja. Yang pertama, baju kemeja anak-anak. Harga mulai dari 60.000 seperti ini teman-teman. Nah, ini anak-anak umur 5 tahun ke atas ya. Ya kan? Nah, 5 tahun ke atas, untuk kualitasnya premium ya teman-teman. Bisa lihat ini jahitannya rapi dan kainnya pun ini tebal tapi tidak panas ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat untuk mereknya Rizky premium ya, nomor 13. Untuk nomor dia ada mulai dari berapa nomornya, mulai dari nomor 1 hingga nomor 14. Nah, ini nomor 13 nya seperti ini. Untuk anak 5 tahun ke atas ini sudah bisa, tergantung badan anaknya ya. Untuk kualitasnya bisa lihat nih teman-teman, untuk kancingnya sudah bagus seperti ini. Biasanya untuk harga-harga di sekitaran sini udah premium semua. Ayo kita lihat dengan ini nomor 13. Kita ambil nomor satunya. Kameramen, kemari kameramen. Oh, nomor 15 ada juga dia. Untuk warna dia ada maroon, biru seperti ini. Biru ini sepertinya cantik nih teman-teman. Wow, cantik ya, sangat keren sekali. Jadi kalau teman-teman yang di rumah yang lagi menonton tertarik, silakan cek deskripsi, nanti kita akan letakkan produknya di deskripsi. Dan ini ada berapa lusin dek? Banyak, cuma satu lusin ya teman-teman. Mungkin tidak kita letakkan di Shopee karena di sini cepat sekali habisnya. Ini nomor-nomor, aduh ya, ini dia warnanya ya yang lengkap ya. Ada hitam, ada hitam, merah, hijau toska, maroon, merah ya, maroon merah beda ya. Nah, ini ya, merah, maroon ya. Hah, bata. Kita ada berapa warna? 1 2 ya, ini maroon. Nah, jadi merah dia ada 3 nih, teman-teman. Ada maroon, ada bata, ada merah. Oke, ini dia barangnya untuk Rizky Kids. Nah, merek Rizky Kids seperti ini, harganya 65. Oh, dia beda ukuran, beda harga. Ya, beda ukuran dia beda harga. Ini 58 yang nomor kecilnya dia 65 nomor kecilnya ya. Oke, ini contohnya udah. Ini Rizky Kid juga 60. Yes, kita lanjut ke yang ini. Nomor 2 nih. Baju kemeja untuk anak-anak yang lebaran 2022. Moskop. Wah, moskop. Ini ukurannya kecil, teman-teman. Tapi kainnya hampir sama tadi dengan Rizky Kid. Ini menggunakan kain katun, apa nama ini, Dek? Nggak tahu juga. Nah, seperti inilah. Kainnya tebal ya, tebal tapi dia nggak panas. Dan ini yang lengan panjangnya nomor 2. Nomor 2 kecil seperti ini. Harganya memang udah ini udah premium. Harganya 85.000. Seperti ini. Dan kita lanjut lagi biar waktu kita nggak terlalu banyak habis di sini. Ya, ini. Ah, ini nampaknya dari jauh memang tadi udah menarik pemandangan saya di sini. Ini dari nomor 6. Harganya juga murah nih, teman-teman. 43.000. Ya.
kain katun spandek ya, agak ini ya, agak apa, agak karet ya, seperti ini. Cotton Kids, oh iya, ini merek Cotton Kids seperti ini. Untuk jahitannya bagus, kancingnya juga rapi ya teman-teman. Ini nomor 6 ya, untuk anak 3 tahun, ini 3 tahun tergantung anaknya, kalau besar dia nggak muat, kalau kecil malah bisa dari 4 tahun lebih nih. Nomor 6 seperti ini. Untuk warnanya variasi ya, ada yang bintang, ada yang seperti ini. Oke, banyak nih. Nah, kalau yang ini stoknya banyak nih teman-teman. Nah, kalau yang ini bisa nih kita masukkan nanti ke Shopee. Kenapa? Karena stoknya banyak. Ya, ini warnanya beda ya. Ini hitam, ini dongker. Motifnya juga beda. Beda ya. Harganya tergantung ukuran ya. Dari ini 43, nomor 6 43, ini nomor 11 50 ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah. Nanti kita akan beres. Jadi jangan khawatir kameramen. Ini ada dari Rizky Kid lagi. Cantik-cantik nih barangnya dari Rizky Kid. Ini katun yang lembut. Nah, beda dari kain yang tadi. Kain tadi seperti ini, dia nampak tebal tapi tidak panas. Ini tidak tebal tapi tidak tembus ya. Cantik kainnya ini. Kenapa namanya? Harganya 63.000, lengan panjang. Nomor 1. Nah, 2 tahun ya. 3 ya. 3 tahun. 3 sampai 2. 3 sampai 2. 2 tahun sampai 3 tahun ini ya, Bu. Nah, ibu-ibu pasti yang beli untuk anaknya ibu-ibu, bukan abang-abang ataupun bapak-bapak ini ya, Bu. Makin aktif ya, Bun. Oke, lanjut lagi. Kita akan review ini beberapa aja yang bagus-bagus aja. Nah, yang ini kemejanya wow, masya Allah, 70.000, cantik kainnya aja. Ini kain li nih kalau nggak salah ya, kain li nih, tebal tebal dan tidak panas ya. Wah, jahitannya rapi nih, rapi jahitannya, bagus. Nah, inilah dia review beberapa baju rekomendasi dari saya untuk anak-anak lebaran tahun 2022 ini. Nah, ini rekomendasi sekali buat ibu-ibu yang mencari atau mencari baju untuk anak-anaknya di tahun 2022 ini. Semoga menjadi referensi, dan bagi ibu-ibu yang mau beli silahkan cek deskripsi, nanti kita akan taruh link di deskripsi ya. Akan kita alihkan ke Shopee biar belanjanya aman dan terpercaya ya ibu-ibu. Saya Najwar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.